Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pemerintah semakin serius memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dalam rapat kerja bersama Pansus IKM terungkap ibu kota negara baru akan diberi nama Nusantara. Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Senin siang. Menurut Suharso, kata Nusantara dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ia menjelaskan alasan Nusantara dipilih menjadi nama IKN baru karena Nusantara sudah dikenal sejak dulu. Sebagai informasi, Panitia Khusus Pansus RUU IKN DPR RI membuka kemungkinan pengambilan keputusan pertama terkait RUU IKN akan dilakukan pada hari ini. Saudara Menteri, mengenai nama ibu kota titik-titik itu, memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan surprise itu, tapi kemudian ditahan, dan ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara ini.